Hai teman-teman, apa kabar? Apa kabar? Malam ini kami sedang mencoba kuliner yang ada di Ungaran. Warung Ngemi namanya. Lokasinya di Jalan BPTP nomor 2 Ungaran. Dan kita cobain nasi goreng. Terus mie, nanti teman-teman tunggu review dari kita ya. Ini spesialnya yang membedakan nasi goreng sini sama tempat lain apa ya, Pak? Kita pakai resep dari turun-menurun, Mbak. Dari asli dari desa, ya, resep dari desa, Mbak. Ini bukanya jam berapa sampai jam berapa ya, Pak? Jam 5 sampai jam 11, Mbak. Biasanya ramai ya kalau malam ini? Ramai kalau hari Jumat aja buat tongkrongan anak-anak motor ini, Mbak. Pesanan kami sudah datang. Mas Fahmi pesan nasi goreng komplit. Nasi goreng komplit babat iso jadi satu. Saya pesan telur gongso, gongso komplit sebenarnya. Terus tambah satu lagi walaupun kita cuma berdua, kita pesan bakmi goreng juga. Nah, semua menu ini rekomendasi di Ngemi sini ya. Nah, kita review satu-satu teman-teman. Kita coba menu pertama. Nasi goreng babat komplit, isiannya termasuk komplit. Ini ada kekian, ada babat, iso banyak banget, dan makannya di bawah pohon jeruk yang lagi berbuah. Sadu banget nggak? Oke, kita coba ya. Ini resepnya resep jadul, kayak zaman dulu, tapi rasanya oke, bikin throwback. Yang ini nasi goreng apa? Ini gongso komplit. Jadi bisa teman-teman lihat di sini ada ayamnya, terus ada babat, isonya juga ada. Telur jelas ya, karena memang biasanya pakai. Sayurnya banyak teman-teman. Terus lalap juga ada. Nah, untuk rasanya kita coba. Yummy. Rasanya otentik kayak masakan zaman dulu. Tapi kan bikin apa, kita kembali ke masa lalu. Sekarang nyoba mie gorengnya sama resepnya, apa bumbunya, cuma kita lihat di sini komplit juga isiannya. Saya pesen yang komplit, ada iso, ada babat. Nah, kita coba ya. Gimana rasanya, Mas Fahmi? Sama enaknya. Bagi yang pengen mie atau nasi, bisa langsung ke warung Ngemi. Jadi alamatnya di sini ya? Nanti alamatnya dibagi, bisa pesan di Shopee Food juga. Available di Shopee Food dan Grab Food ya, teman-teman. Jadi kalau dari rumah nggak bisa ke sini, langsung order aja lewat ojol, oke? Kita makan dulu ya. Meanwhile.